Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Copper Rimowa cabin size dengan tipe original. Jadi bodinya ini dari aluminium magnesium. Jadi aluminium yang didesain khusus, yang keras banget. Bisa dulunya dipakai untuk bahan-bahan pembuatan pesawat ya. Oke, ini tampak depannya. Sini dia ada handle ini buat bawa koper ya. Sini. Dia ada otomatis ya. Oke, terus ini tampak depannya. Tampak depannya ini dia ada handle-nya auto closing juga karena kelasnya ini udah premium. Premium di kelasnya Rimowa. Terus kuncinya ada dua, TSA dua-duanya juga. Ya, sebagai syarat jika kita ingin kamu recall, ini kuncinya ini udah oke. Buat kamu Rika ya. Oke, tampak belakangnya sebenarnya nggak ada sih karena ini baret jadi saya tutupin pakai ini. Oke, tampak belakangnya dan ini handlenya. Rimowa itu terkenal dengan rodanya ya. Rodanya ini walaupun bebannya berat tapi rodanya ini sangat enteng kita bawa untuk jalan-jalan ya. Jadi dia enteng banget walaupun bebannya berat. Dan untuk koper ini dia bisa membawa beban sampai 20 kilo ya. 20 kilo. Terus ini tampak belakangnya. Di sini ada serial numbernya nih. Serial numbernya itu ada di sini ya. Jadi semuanya koper Rimowa itu ada serial numbernya. Oke. Ini tampak bawahnya. Rodanya ini yang paling bagus ya, jadi enak banget kita bawa kemana-mana. Dan dia garansi juga ya untuk rodanya. Oke, sekarang kita buka. Seperti ini penampakannya, dalamnya ini warnanya coklat tua. Ini sama ya, ini ada buku panduannya, ada silika gel, ada plastik buat taruh barang. Sama ini ada cover plastiknya. Dan dia ada tag-nya ya. Untuk bukaannya sama. Oke. Sinyal di sini lagi. Jadi dia dapat baju kotor ya. Ini buat baju kotor, dapat 4 buah. 4 buah untuk laundry bag-nya. Dapat 4 buah. Terus apa lagi ya? Ini ada slipnya ya, ada slipnya. Di sini juga ada slipnya. Di sini ada Rimowa, tulisannya Rimowa. Dan ini juga ada Rimowanya. Ini di zoom aja biar lebih jelas. Jadi di sini dia ada ininya ya, ada karetnya nih. Jadi air mungkin masuk nih. Jadi ini originalnya, dulu modelnya seperti ini. Rimowa itu terus berkembang, dia membuat polikarbonat dan lain-lain sebagainya. Awalnya modelnya seperti ini, aluminium. Ini tampak depannya. Oh, ini stiker-stikeran saya aja sih, biar gampang dikenal aja. Ini
tampak belakangnya. Oke. Oh iya, kita belum timbang ya. Untuk dimensinya sendiri itu dia 37, tingginya 53, lebarnya 22. Oke. Dengan berat kosong, belum ada barangnya, itu 3,2 kilo, jadi lumayan berat ya, beda selisih 0,5 kilo dibandingkan dengan yang hybrid. Oke, di sini dia udah auto closing dan di sini ada bumpernya ya, jadi nggak berisik dia. Tuh. Bumpernya untuk tampak atasnya. Ya, di sini nggak ada bumpernya, ini cuma dia auto closing, auto closingnya. Ini saya nomornya di sini ya, serial nomornya. Ini tampak belakangnya. Dan yang ini tampak depannya. Yang terkenal dari Remo itu bukan aja dari mereknya ya, tapi juga dari wheelnya. Wheelnya ini sangat bagus. Jadi walaupun bebannya berat, kita bawanya tetap enteng. Teknologinya itu ada di wheelnya juga ya. Jadi khusus untuk Remo ini, wheelnya ini sangat bagus nih. Oke, di sini juga ada mereknya Rimowa. Di sini juga ada mereknya Rimowa. Rimowa semuanya. Oke. Oke guys, demikianlah review dari saya Ronatek mengenai koper Rimowa cabin size tipenya yang original, warnanya gold. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar koper Rimowa ini. Dan mengenai harganya, kurang lebih 30 jutaan. Jadi ini semacam gengsi juga kalau kita bawa koper ini. Semoga, oke, jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di channel.